Oke, kita akan coba untuk menganalisa ini tren tembus kemungkinan besar akan down ya, karena ini resisten nanti di titik 00 kita coba down 2 menit kembali terang tang 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 ya 2, 3 sebenarnya ini adalah candle marujuzu penerusan, tapi pernah jadi resisten. Coba kita cek resisten ya, berada di resisten. Tapi kemungkinan besar dia akan up lagi ini. Coba kita cek. Tutup. Ya. Berapa menit lagi? Wah, masih panjang. Itu hammer ya. Kita tunggu. Ya, waduh, sedikit lagi. Yes, yes. Coba untuk menembus resisten. Oke. Okay. Ya, resisten yang gak tembus. Frame 15 menit oke ya sip terus ini di trend line kurang lebih seperti ini jadi kalau nanti down dia tebus sini dia akan turun turun dia akan ke atas kalau nabrak trend line tetapi masih jauh. Kemungkinan dia akan turun kalau lihat ininya gitu kan trend line-nya dia akan mengejar ke trend line-nya
Kita bikin trend line kecil. Trend line kecilnya. Sorry. Susah banget sih. Line kecil. Ini di sini. Kalau dia terus turun nabrak trend line up. Cap. Kalau trend line-nya tembus, berarti dia akan down. Salah. 2 menit. No, harusnya ini 1 menit tadi ini. Satu menit tadi udah ini udah gol. Jadi dia muter-muter di situ aja nih, di trend line dan resisten. Nah, ini tembus, ini resistennya tembus. Resisten udah tembus. Delapan, tujuh, empat, kita akan jadi di batas. Batas situ-situ aja deh. Jadi trend line kecilnya, trend line kecil. Nah, ini trend line kecil. Dia mau nembus trend line atau resisten. Trend line di sini akan menjadi support. Tembus ya. Ya tembus, kemungkinan dia akan up.